Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chau Sing Sing, kurator dari podcast horor Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Freddy Spare yang menceritakan tentang uh, masa kecilnya ya, tapi bukan Mas Freddy Spare yang mengalami alias temannya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Kasih ibu sepanjang masa mungkin bukan cuma slogan saja, bahkan ketika alam sudah memisahkan. Satu cerita lagi buat malam Selasa kalian, sekalian mumpung masih ingat, kebetulan tiap malam Selasa saya milih untuk begadang. Oke, langsung saja ya. Kisah ini aku alami sendiri, cuma waktu kejadian ini terjadi usiaku baru 9 tahun. Tapi ingatanku masih cukup kuat. Untuk memperkuat cerita, aku sempat beberapa kali tanya ke mama dan memastikannya. 1999. Sebuah kecelakaan truk terjadi di salah satu tanjakan yang ada di dekat kampungku sore itu. Truk itu mengangkut puluhan orang pekerja pabrik kerupuk yang setiap harinya diantar jemput menggunakan truk. Satu orang perempuan berusia sekitar 40 tahun meninggal dunia dan kebetulan dia masih tetanggaku. Aku memanggilnya Biya. Dia meninggal karena terjepit di kepala truk saat kejadian. Biya ini duduk di samping kemudi sopir karena proses evakuasi yang lama, Biya akhirnya meninggal dunia setelah setengah jam berusaha diselamatkan. Orang-orang saat itu hanya bisa menangis melihat Bi'ya yang sakaratul maut Anaknya yang pertama, Mas Dayat, sempat akan datang melihat ibunya Tapi orang-orang waktu itu melarangnya Mas Dayat hanya bisa pingsan melihat ibunya kemudian dibawa ke rumah dalam kondisi tak bernyawa Bi'ya memiliki dua orang anak Yang pertama Mas Dayat Waktu itu usianya baru 14 tahun Dan adiknya Endang Umurnya mungkin baru 5 tahun waktu itu Endang inilah yang mungkin menjadi kesayangan Bia semasa hidupnya Saat Bia meninggal Endang bahkan dengan polos makan jajan di depan rumahnya Padahal orang-orang bersilweran takziah ke rumahnya Saat ditanya orang Endang hanya menjawab jika dia sedang menunggu ibunya. Karena ibunya berjanji akan mengajaknya jajan bakso sore itu. Sebentar lagi masih nunggu ibu. Habis ini dia pulang kok. Kata Endang sambil mengunyah jajannya. Jawaban anak kecil itu sempat membuat beberapa tetangga bersedih dan menangis. Mas Dayat bahkan beberapa kali pingsan Ketika mengingat adiknya yang tidak tahu jika ibunya sudah meninggal, singkat cerita proses pemakaman pun diselesaikan sore itu juga. Semuanya selesai tepat selesai Maghrib, lalu dilanjutkan dengan acara selamatan malam harinya untuk mendoakan almarhumah. Sepulang orang mengaji, giliran ibu-ibu yang memberesi sisa-sisa makanan. Ada yang menyiapkan bumbu untuk esok hari, ada juga yang menggulung karpet. Di tengah kesibukan membereskan sisa selamatan, ada beberapa ibu yang melihat Endang berjalan sendiri ke belakang rumahnya. Dia berjalan seolah sedang menghampiri sesuatu. Kebetulan, di belakang rumah Endang adalah area pemakaman. Dan makam Biya sendiri hanya berjarak sekitar 50 meter dari rumahnya. Endang terus berjalan seorang diri, sampai kemudian Mbak Sri, salah satu saudara Endang, menegurnya, "Hei, kamu mau kemana, Endang?" kata Mbak Sri. Endang pun hanya menoleh. Mbak Sri yang tidak sabar lalu menghampiri dan menggendong Endang. Sambil membawa endang Mbak Sri kembali bertanya Arap neng dito Wis bengi lo Ayo masuk Endang pun menunjuk ke arah gelapnya kuburan Aku dipanggil ibu Mbak Sri yang merasa takut Kemudian menoleh ke belakang Ternyata di tempat yang ditunjuk oleh Endang Berdiri sebuah kucing putih Mbak Sri pun mempercepat langkah dan masuk ke dalam rumah untuk segera menidurkan Endang Apa yang dilihat Mbak Sri? Ternyata terus berlanjut Bahkan tetangga yang sering melihat keberadaan kucing misterius itu di dekat rumah almarhumah Biya Anehnya kucing itu hanya muncul setelah maghrib saja Ada juga warga yang melihat kucing itu berada di sekitar truk yang ditumpangi Biya saat menjelang marib Lalu kucing itu akan pergi ketika hari sudah mulai gelap Truk itu sendiri baru dievakuasi setelah 10 hari Maklumlah, saat itu mobil derek belum ada di kabupaten tempatku tinggal Jadi pemilik truk harus menunggu lama sampai truknya bisa segera dievakuasi Ada juga kesaksian tetangga sebelah rumah. Waktu itu dia harus lembur di tempat kerjanya dan harus pulang menjelang magrib. Di tahun itu tak banyak orang yang memiliki sepeda motor. Hanya Bapakku dan Pak Haji yang punya. Sedangkan tetanggaku ini hanya menggunakan sepeda Federal 2. Federal tua mungkin ya, sepeda pancal itu ya. Apesnya, saat hari mulai gelap, tetanggaku sebut saja namanya Cak Muklis harus melewati bangkai truk yang membawa Bikya itu. Cak Muklis ini sebenarnya bukan orang yang penakut ya, tapi saat itu nyalinya agak ciut. Apalagi dia mengingat cerita-cerita tetangganya tentang adanya kucing putih misterius ketika melewati bangkai truk. Cak Muklis, sengaja tak melirik sama sekali Sampai dia menyanyi lagu-lagu kendang kempul Cak Muklis mengayuh sepedanya sambil bernyanyi dan menjauh Tapi karena jalan yang dilaluinya menanjak Sepedanya tetap tidak bisa diajak cepat Baru 20 meter melewati truk Cak Muklis sudah mencium bau harum melati Nah, di sini, firasatnya langsung merasakan sesuatu yang tidak beres. Keringnya dingin mulai mengalir melewati leher dan punggungnya. Sampai tiba-tiba, Cak Muklis merasa ada yang ikut duduk di boncengan belakang sepedanya. ya, saya nggak ganggu kok," kata Muklis dalam hati, tapi sepeda yang dikayuhnya. Justru semakin berat. Karena tak kuat, Cak Muklis pun turun dari sepeda dengan niat mendorong. Sesaat setelah turun, Cak Muklis melihat ada kucing putih yang duduk di boncengannya. Sepeda sepeda federalnya itu langsung dilempar. Cak Muklis lari sambil berteriak padahal jalanan gelap. Beruntungnya Cak Muklis bisa sampai dengan selamat di kampung. Dan keesokan harinya, sepeda Federal Cak Muklis diantar oleh Pak Kades bersama Babinsa yang heran melihat ada sepeda tergeletak. Sejak kejadian yang menimpa Cak Muklis, banyak warga yang takut melewati jalan di dekat bangkai truk itu. Meskipun itu jalan terdekat untuk sampai ke kota, warga lebih memilih untuk memutar jalur lebih jauh agar tidak melewati bangkai truk itu. Kemunculan kucing putih itu sendiri terus terjadi, dan Mbak Sri pernah bercerita jika dia mendengar Endang berbicara dari dalam rumah, seolah-olah ada yang mengajaknya bicara. Karena penasaran, Mbak Sri pun masuk ke dalam kamar Endang. Di sana, Mbak Sri tidak menemukan apa-apa. Dia pun bertanya pada Endang, "Dengan siapa dia ngobrol?" Dengan polosnya, Endang menjawab. Aku ngobrol Mbak Mae. Mbak Sri pun langsung begidik ngeri ketakutan. Di luar jendela, dia melihat kucing putih sedang berdiri di atas pagar bata sambil menatap ke arahnya. Mbak Sri pun langsung menutup gorden. Mbak Sri dan dia memang teman baik ketika masih hidup. Tapi bagi Mbak Sri urusannya berbeda, jika sudah beda alam. Mbak Sri sendiri sering mengucapkan hal itu padaku berkali-kali Meski ada banyak cerita tentang kucing putih misterius Aku yang waktu itu masih berusia 9 tahun Masih kurang begitu percaya Walaupun ada rasa gemetar saat melewati bangkai truk itu Sampai akhirnya Di hari ke-6 kematian Bia Ibuku mengajakku lari pagi Kebetulan jalurnya melewati jalur bangkai truk itu Tempat itu menjadi satu-satunya lokasi yang aspalnya bagus. Mama lari sedangkan aku memilih menggunakan sepeda BMX keluaran Wimcycle. Sepedaku ini cukup ringan tapi tidak ada remnya. Saat mendekati turunan ke lokasi bangkai truk, mamaku mendadak menghentikan langkah. Mama ternyata melihat kucing putih duduk di dekat kemudi truk. Atau lebih tepatnya, tempat Bia meninggal terjepit. Mama seakan mau balik kanan dan apesnya Aku malah meluncur ke bawah karena sepedaku nggak ada remnya Aku pun bablas sampai melewati bangkai truk Sekitar 70 meter jauhnya dari mamaku waktu itu Mamaku pun memberi isyarat untuk segera pulang Aku yang sudah terlanjur meluncur akhirnya menunggu sampai jalan datar Baru kemudian putar balik ke arah mama Jalan yang aku lalui menanjak Mamaku seolah-olah tidak ada hasrat untuk menjemputku. Sebaliknya dia malah membuat ancang-ancang untuk berlari pulang. Sumpah waktu itu jengkel banget. Mamaku ninggal aku. Aku berusaha mengayuh BMX sekuat tenaga. Tapi seolah sepedaku ini gerakannya lambat banget. Di tengah usaha mengayuh pedal sepeda, kemudian aku ke belakang. Melihat ke belakang ya. Dengan mata kepalaku sendiri. Kucing putih itu perlahan-lahan seperti membesar Semakin membesar sampai seukuran manusia Di kepalanya kemudian tumbuh rambut memanjang Sampai kemudian menyerupai sesosok perempuan Ya kalau dideskripsikan ya Penampilannya itu mirip Susana saat main film Malam Jumat Kliwon. Aku langsung terbirit-birit waktu itu sepeda BMX langsung aku lempar aja. Dan mamaku ternyata udah lari duluan. Nah, baru terkejar setelah 200 meter dari lokasi bangkai truk. Sepeda BMX sendiri baru kuambil sekitar jam 8. Itu pun aku ngambilnya sama bapak dan Pak Le. Tepat di hari ke-8 pasca kecelakaan Bia, kucing itu nggak muncul lagi. Dan anehnya dari cerita Mbak Sri, Endang sempat menangis malam harinya karena katanya ibunya akan pergi meninggalkan dia. Mbak Sri sendiri sempat didatangi oleh Biya dalam mimpinya. Dalam mimpi itu Biya pamit, uh, dia juga titip anak-anaknya, dan Biya mengatakan jika kucing putih itu adalah perantara dirinya untuk bertemu dengan Endang. Dia juga berpesan agar Mbak Sri mau merawat Endang dengan baik karena dirinya harus pergi dan tak kembali. Tepat di hari ke-10, bangkai truk akhirnya berhasil dievakuasi. Endang sendiri setelah hari ke-9 kematian ibunya pergi keluar pulau untuk dirawat di salah satu kerabatnya. Sampai sekarang aku masih takut kalau ingat bagaimana kucing putih itu mendadak berubah menjadi perempuan. Selesai. Oke, itulah cerita singkat dari Mas Freddy Spear ya mengenai jelmaan orang yang sudah meninggal. Sebenarnya sih Uh, mungkin bisa dikatakan itu jin Korin ya karena kalau menurut agama kita itu ya orang yang sudah meninggal itu kan langsung pergi ke alam barzah ya jadi tapi Korinnya nggak ikut jadi Korin itu adalah sesosok yang selalu mengikuti kita sewaktu masih hidup dan melakukan kebiasaan-kebiasaan eh, yang kita lakukan jadi kayak kalau ada beberapa cerita yang misalnya ditinggal mati keluarganya gitu ya tinggal mati kakeknya atau apa terus ada sesosok yang menyerupai kakeknya lewat atau apa itu cuma jin korin aja bukan arwahnya ya, ya cukup banyak ya cerita seperti ini cuman ya baru kali ini yang bisa menyerupai kucing, oke. Mungkin itu saja uh, cerita untuk hari ini. Semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.